lagi bareng gua FW. Jadi sebenarnya tadi gua itu enggak ada niatan buat nge-record ya. Tapi karena gua lagi senang ya dan gua yakin hari ini gua bakal dapat merah. Jadi gua beli best deal dari shop yaitu 500 black pearl itu dapat 30.000 koin. Jadi ini gue tadi niatnya emang bener-bener kayak pure gacha. Nah, cuma di sini gue bakal sedikit ini ya. Jadi gue bakal ngasih roll di gacha gue di mana gue di sini bakal ngekeep si ungu ya. Jadi gear ungu itu bakal gue keep dan gue emang lagi ngehan helm. Jadi gue ada kayak ada feeling gue dapat gear helm merah ya. Cuma feeling sih ya, cuma feeling. What? Wow, ultimate Grunil. Okay, lumayan. Dan yang gua pakai rule kali ini gua bakal bener-bener sampai habis 30.000 koin. Jadi ini 30.000 koin lebih sebenarnya. Cuma ini gua hitung sekitar dari 31.000 koin sampai habis. Dan itu gue bakal fokus ke helm aja. Gue sih ada feeling gue bakal dapet. Cuma ini nggak tahu ya hasilnya. Gue bakal nunjukin kalian. Ini kenapa gue sebenarnya ngekeep si ungu ini. Jadi gue ini ada kayak ada ke apa ya? Kayak semacam kepercayaan, ya kepercayaan gitu. Jadi kalau gue bikin bag gue penuh, itu chance gue dapet bagus itu lebih baik ya, lebih besar ya. Jadi gue bakal ngepenuhin bag gue jadi dengan ungu sama kuning. Jadi ungu sama kuning bakal gue keep, nggak gue kasihin ke Black Spirit. Oke, ini gue udah jalan sekitar 1000 koin. Tadi lumayan dapat Grunil. Gue nggak akan stop sampai gue dapat helm merah ya. Helm merah ini ada 3 ya kemungkinan ya. Ayo please. Kalau nggak si helm guy ya, terus helmnya Shroudat. Lalu yang helm dari Boss Rush ya. Jadi ada kemungkinan 3 itu. Gue sih lebih sebenarnya gue selalu cobain yang coba ngegacha itu di mana yang rednya itu banyak ya. Kemungkinan rednya itu banyak. Misal contohnya ya ini helm ataupun tangan itu ada sekarang kalau nggak salah tangan tuh ada 3. Terus sos itu baru ada 2 ya. Jadi helm itu udah ada 3. Jadi chance-nya tuh lebih besar karena 3 banding. Jadi ada 3 chance merah yang kemungkin lebih keluar. Tapi itu terserah kalian sih ya. Kebetulan apa ini? Kebetulan gue juga belum punya Grunil yang ultimate dan ternyata gue tadi dapet ya. Syukur banget. Ini gue bakal coba misalnya ini gue hoki, gue bakal nambah lagi. Kan ini kebetulan lagi ada promo ya 500 white pearl dan 500. Wow, anjir. Oke, gue dapet di angka 30.000. Gue dapet orange kedua gue ya. Wow, ini hoki, ini untung kan, bener kan? Untung gue record. Jadi gimana? Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian ini? Jadi sambil kita ngobrol-ngobrol ya, daripada ngelihatin gacha terus, karena ini gue ya auto ya. Jadi gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat terus ya di masa-masa kritis ini. Gue sih saranin kalian sih mending ya tetap di rumah ya. Kita ngegame bareng lah. Karena ya walaupun wow, oke, kuning lumayan. Sorry. Ya jadi walaupun kalian merasa kalian hebat ya, tetap aja kalian tetap stay ya. Dimana menurut gue sih mending kalau kita kita ngerasa hebat dengan kita kebal penyakit. Jadi kita setidaknya kita berpikir untuk kita tidak menularin penyakit. Karena apa ya? Ya kalau kita emang kebal, orang lain itu tidak tentu kebal ya. Jadi menurut gua sih emang better kalian saat ini nih, kalian mending stay aja di rumah, kita main Black Desert Mobile bareng. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan kolom komentar. Dan mungkin bisa gue jawab, oke? Okay. Oh, gue dapat Grunil. iklan dulu. Ini gue bakal dapat merah nggak ya menurut kalian ya? Feeling, gue sih feeling keras sih gue dapat merah ya. Gue dapat merah, cuma nggak tahu ya. Jadi gue tadi udah dapat 30.000. Sepertinya ada pola ya. Ntar ya, gue bakal coba ngecek
Jadi 30.000 gua dapet. Polanya berapa ya? 2.000 apa 5.000? Ini sebenarnya gua lagi hoki ya. Gua lagi hoki sih. Menurut gua ini gua lagi hoki. Karena temen gua sendiri itu 30.000-nya tuh ampas ya. Kuning pun katanya enggak dapet katanya. Ya pasti gua coba ada feeling gua bakal dapetin red helmet ya. Red helmet ini semoga gua dapet sih ya. Oke, buat kalian yang udah main Black Desert, kalian progresnya udah sampai berapa CP kalian? Agak udah ngendat-ngendat belum? Gue sekarang udah ngerasa ngendat banget ini. Gue udah mulai sibuk dengan aktivitas gue. Terus gue udah mulai jarang main. Gue sekarang Black Spirit terus. Dan ya beruntungnya Black Spirit gue itu gak pernah hoki ya. Jadi hitungannya gear gue ini terketinggalan lumayan ya. Gue baru dapet 2 slot yang tinggi itu baru 3 ya. 3 gear belum ada merah sekarang ini. Dan menurut gue hoki gue sekarang emang agak-agak berkurang ya. Tidak seperti hoki gue. Wow, oke. Okay. Jadi gue udah selesai ini Trial of Tower gue. Jadi ada fitur baru ya Trial of Tower. Gue gak akan jelasin lebih lanjut sih tentang Trial of Tower. Karena ya cuma sebatas asal pencet. Terus kalian pilih tuyul kalian ya, subclass kalian. Habis itu running sendiri gitu. Tapi enaknya sih sebenarnya kalau kita ini, kalau kita malas leveling itu ke Trial of Tower, kita bisa membuat main char kita itu seolah-olah itu ada subclass. Jadi kalian pakai subclass kalian yang udah level 45, lalu kalian mainin si main char kalian. Jadi biar naik tower terus nambah EXP. EXP-nya lumayan loh, sekitar 3 juta. 3 juta bagi 2. Dan itu sekitar hanya berapa jam ya tadi itu? Kalau nggak salah sekitar 1 jam itu udah selesai ya Trial of Tower tuh. Karena kalau gue pakai tuyul gue tuh, gue sampai mentok sampai di tower ke 12. Kalian udah ada yang sampai tower ke 16 mungkin? Jika udah ada, kalian bisa tinggalkan kolom komentar ya. Sebenarnya berapa sih syarat minimalnya ya? Karena temen gue bilang dia pakai dengan total 7.000 ini gue udah lewat. Oh belum ya? Gue belum lewat 5.000. Gue udah lewat 2.000 pertama gue. Jadi dengan main char dan sub charnya itu totalnya 7.000 itu baru mentok di tower lantai 15. Kalau lantai 16 itu kira-kira berapa ya? Kalian kalau udah ada yang sampai lantai 16, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, ini gue udah nggak oke lagi nih sepertinya. Kuning pun nggak muncul, grunil juga nggak muncul ya. Mulai ada hijau sama blue ya. Oke, jadi terus gimana dengan progres Dark Knight kalian juga? Kalau gue sih Dark Knight gue sepertinya kalau buat char yang ini, bukan char yang tujuh ya, char yang satunya lagi, ini bakal gue jadiin buat quest aja sih. Sebenarnya lumayan dapat rewardnya dari Sakato Orange ya, lumayan banget itu dapatnya. Karena gue juga sebenarnya gue masih ada sekitar ada, jadi armor gue belum grunil ya, belum ultimate grunil, terus sepatu gue juga belum, tangan gue juga belum ultimate grunil, walaupun sebenarnya char gue sebelumnya udah noir ya. Tapi you know lah char gue yang sebelumnya kemana. Nah ini gue berharap banget ini gue dapat merah ya, lumayan sebenarnya bosnya kalau dapat merah. Tapi lebih besar sebenarnya kalau kalian pingin ngebos banget itu kalian ngincer sebenarnya di weapon ya. Di weapon itu lumayan banget ngebosnya dari Liverto ya. Dari ultimate Liverto lumayan banget ngebosnya. Ataupun dari sub weapon juga lumayan. Tapi sub weapon itu cuma ada satu ya, Nover. Aduh, ini mana nih kuningnya? Buat kalian juga mungkin yang tadi beli juga ya, udah beli best deal yang wow ultimate Azirian 2 slot cuy. Oke, gue dapet di 24.000. sepertinya gue punya pola 5.000 ya. Ya setiap 5.000 koin gue dapet ungu sobat. Jadi gue dapet grunil. Oh, gue udah dapet 3 ini ya. Sejauh ini gue udah dapet 3 dengan gue cuma berapa ini ya. Tadi dari sekitar 32.000 berarti mungkin 8.000 ya.
35.000 tadi kalau nggak salah, jadi mungkin sekitar ya 3 koin gua udah 3 orange. Tapi kuningnya udah mulai jarang nih sekarang. Wah, kuning. Oke, okay, nice Grunil. Lumayan lah buat nambahin orb. Orb up yang bisa ngegacha ini ya, ngegacha tambahan stat. Oke. Okay. Nice. Gua ngerasa CP gua stuck banget ya. Oke. Okay. Nice kuning lagi. Lumayan. Ini gua takut banget ini bisa-bisa nanti back gua penuh ini ya. Kalau sebenarnya ya oke juga sih gua enggak dapat kuning. Karena nanti kalau back gua penuh gua bakal stop dan kita bakal tidak ini ya. Gua intinya kalau ini back gua penuh dan stop itu bakal gua enggak lanjutin. Gua bakal coba gacha lainnya. Jadi ini emang bener-bener role yang gua bikin itu emang sekali jalan ya. Sekali jalan terus gua keep ungu lalu ya sekali jalan dan ini gue pakai subcar ya karena apa, karena feeling gue lagi ada feeling good. Oke, okay, nice kuning. Gue lagi ada feeling good di subcar gue, jadi main char gue nggak terlalu hoki. Tadi gue udah coba sedikit tapi nggak terlalu hoki. Pas gue coba subcar ternyata lumayan ya, jadi awal-awal sih lumayan dapat kuning banyak gitu. Sekarang kita pakai dan gua rekam nih, semoga gua dapat merah ya. Film gua dapat merah sih. Ayo please lah merah lah. Kalau kalian menurut kalian lebih keren drop Sakatu red atau drop dari ini ya, dari saat kalian grinding, menurut kalian lebih keren mana? Kalau menurut gua sih dua-duanya sama ya. Yang penting merah lah, bodo amat yang penting. Tapi gimana ya? Terus nanti juga katanya ya, nanti juga di next patch yang masih lama itu nanti ya bakal ada buff boss ya. Jadi ada gear boss, di mana gear yang red boss itu nanti bakal ada buff tambahan. Dan yang pasti nanti chance buat gacha. Oh, oke, okay, kuning. Iklan lagi, sobat. Oke, okay, kuning lagi. Wow. Nice. Kuning 2 garis. Jadi nanti gacha sekarang gue masih kaget ya dapat kuning, nanti gacha orange tuh nanti bakal lebih meningkat karena ya seperti kita lihat di update patch sebelumnya itu change buat red drop orange itu semakin meningkat ya. Dari yang awal itu kita drop kuning itu udah susah banget, sekarang udah kayak sampah ya, bener-bener kayak sampah sih drop kuning ini. Jadi gue bakal okay, ayo please merah dong, ya yeah. merah dong. Kalian punya mitos lain nggak buat gacha? Ini gue bakal kalau rencana bener gue bakal nambah lagi sih 30.000 koin karena mungkin yang 500 white pearl itu belum gue beli dan gue belum ini ya, gue belum top up juga. Gue bakal coba. Apa mungkin gue harus ngumpulin kali ya. Beberapa youtuber lain itu hingga sampai 350, bahkan ada yang sampai 1 juta ya, 1 juta koin. Itu kalau 1 juta koin itu kalau gue gak dapet, gue bakal bener-bener, gue kayak bakal pensi deh. Kalau 1 juta koin gue gak dapet merah, bener-bener gue bakal pensi. Karena itu 1 juta koin juga ngumpulinnya udah kayak ya you know lah ya, gimana apa ya, semacam godaan Sakatu tuh gede banget tapi rate-nya jeblok banget. Sekarang ini gear oranye masih lumayan rare ya di Sakatu, tapi nanti bakal banyak banget, jadi rate-nya, karena rate-nya bakal meningkat karena semakin hari pun sekarang patch-nya juga yang tadinya slot 1 itu ada notif, sekarang slot 1 nggak ada notif ya. Jadi sekarang cuma orange slot 2 yang dapat notif dari sistem bahwa kalian dapat. Kalau kalian nggak dapat slot 2 itu kalian nggak dapat notif ya. Jadi kalian kalau mau ngegarem orang-orang, oh oke, okay, nice kuning. Ayolah kuning lagi lah, nggak apa-apa lah, nggak merah juga lah. Aduh, kuning lagi. Oke, okay, nice 2 sekaligus. Oh oke, okay, nice. Ayolah kuning lah, kuning.
sebenarnya gue pinginnya merah sih, cuma ya gue nyebut kuning aja. Jadi kali aja ya dengan gue bilang kuning-kuning ya dapatnya, oke nice, oranye lagi sobat. Gue udah dapat 4 dan 19.000. Oke, jadi nice, jadi bener ya, sepertinya bener. Jadi emang kelipatan 5.000 ya. Ini hoki gue di kelipatan 5.000 ya, lumayan ya. Oke, nice. Oke, please. Ini udah ada feeling good banget ini gue. Tadi udah dapet Grunil, terus gue terusin, sekarang gue dapet orang lagi. Apa emang rate-nya lagi naik ya? Terus gue ngerasa seneng banget ini ya. Oke, nice. Sekarang kita lihat dapatnya apa ini sekarang. Ayolah please, merah lah, apapun merah tuh. Oke, nice, kuning, oke, Grunil, oke. Ultimate Grunil lagi lah, gak apa-apa lah. Persiapan slot 3 ya. Jadi gue harus nyiapin slot 3 jadi buat ultimate Grunil lagi. Ayolah please, merah lah, merah. Ayolah, Sakatu. Lah, ya, bener kan ya kata gue bilang, bag gue full. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nemenin gue ngegacha. Mungkin gue bakal bikin next video untuk 30.000 selanjutnya. Jangan lupa untuk stay safe dan stay di rumah aja buat main game. And see you on the next video. Bye-bye.